tidak apa-apa, Tua? Tidak. Dadaku sakit sekali. Minum obat ini. Wirasangka, kali ini kau tidak bisa lolos dari tanganku. Kau kira kau bisa melukaiku atau menangkapku? Citrasena, ayo keluarkan seluruh kemampuanmu. Ku hajar kau. Tahan. Adik, istirahatlah. Biar aku yang menghadapi Wiratsangka. Kakang, aku belum kalah. Hah? Jangan tanggung-tanggung. Kalau berani, kalian maju bersama. Hai Wiratsangka, sebagai menantu dan murid Paman Bagaspati, kau sudah mengkhianati mereka. Karena itu, aku harus menangkapmu. Kalian jangan banyak bicara. Ayo, kalau kalian mampu, tangkap aku. Ayo, tangkap aku. Dagasari Kidek, apa perlu kita kejar dan kita tangkap? Jangan, biarkan saja. Karena sekarang dia sudah menjadi suami istri. Kenapa tidak dijodohkan dengan aku saja? Kau ingin kawin, Grandong? Dengan dia? Nanti aku carikan istri yang cantik, yang bisa melahirkan anak setan yang sakti mandraguna. Kakang Naga Percona. Kakang, kakang, datanglah kemari. Naga Sariti, ada apa kau memanggilku? Kakang, akhirnya kau datang juga. Ada kepentingan apa kau memanggilku kemari? Kakang, suamiku, suamiku dilukai orang. Siapa yang melukai suamimu? Aku tidak tahu. Aku tidak sempat memperhatikan mereka. Coba kulihat. Aji Tapak Nanggala. Aji Tapak Nanggala? Iya. Apa suamimu bertempur dengan Krishnamurti? Krishnamurti? Iya. Memangnya kenapa? Bekas luka di tubuh suamimu itu akibat Aji Tapak Nanggala Krishnamurti yang bergelar Naga Angkasa. Tidak mungkin. Aku pernah mendengar nama pendekar itu lebih dari 100 tahun yang lalu. Jadi tidak mungkin Kakang Wiratsangka bertempur dengan pendekar tua itu. Sariti, lain kali kau harus hati-hati. Jangan sampai bertempur dengan orang yang memiliki Aji Tapak Nanggala. Kenapa, Kang? Tidak ada orang yang selamat dari Aji Tapak Nanggala. Barangkali Tapak Nanggala orang itu belum sempurna, sehingga suamimu tidak tewas dan tubuhnya masih utuh. Tolonglah dia, Kakang. Sembuhkanlah suamiku. Tidak. Aku tidak bisa menolongnya.
Di dunia ini mungkin hanya satu orang yang bisa mengobatinya. Siapa? Itu dia. Betul. Jangan sampai kita salah tangkap. Betul, Pak Gu. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Orang itulah yang membunuh Pak Ronda. Baiklah. Kalau begitu, begitu dia mendekat, langsung kita sergap. Ya? Tangkap! Ayo maju! Haji Tapak Nanggala memang luar biasa. Lebih dahsyat jika dibandingkan dengan Haji Gelap Sewu, Narantaka, Kumbala Geni, Sasra Birawa, dan Lebur Saketi. Nagasariti, melihat bekas luka yang ada di tubuh suamimu, aku yakin sekali bahwa musuh suamimu itu belum sepenuhnya menguasai ajian yang dahsyat itu. Apakah suamiku masih bisa ditolong? Tentu saja, suamimu masih bisa ditolong. Dan aku sanggup untuk menyembuhkannya. Tapi, dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kalian harus membantuku jika sewaktu-waktu aku membutuhkan tenaga kalian. Aku bersedia. Ini minyak Wijayanti. Khasiatnya memang sedikit di bawah kembang Wijayaksuma. Tapi meskipun begitu, aku yakin minyak ini bisa menyembuhkan Wiratsangka. Pekerjaan selanjutnya kau yang melaksanakan. Aku? Kenapa harus aku? Selanjutnya luka suamimu harus diolesi dengan minyak Wijayanti ini. Dan setelah itu, dia harus dimandikan dengan air kembang setaman ini.